Beginilah detik-detik rumah warga milik Lamianto, warga Desa Sumur Songo, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, roboh tersapu angin disertai hujan deras. Rumah milik Lamianto ini roboh rata dengan tanah karena tak kuat menahan angin. Selain itu juga kondisi bangunan rumah sudah rapuh. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah dan keluarga berada di rumah kerabatnya. Menurut Lamianto, pemilik rumah, saat kejadian ia dan keluarga pergi ke rumah kerabat. Mendapat kabar dari tetangga jika rumahnya roboh. Usai rumahnya roboh, ia dibantu warga sekitar dan petugas gabungan BPBD, Koramil, dan relawan melakukan proses evakuasi agar rumah korban dapat segera dibangun kembali. Deras, hujan deras. Ada angin nggak? Angin. Terus pada saat kejadian Mas lagi di mana? Lagi keluar. Itu kondisi rumah kosong nih, Mas. Kosong. Oh, di teras atau di mana? Keluar di rumah teman. Oh, keluar teman. Tapi setiap hari ditempati, Mas. Tempati. Terus ini untuk sementara ini tinggal di mana, Mas? Di tempat saudara. Saudara. Masih ngungsi dulu ya? Iya. Jadi sudah nggak bisa ditempati dulu sementara nih, ya? Iya. Peristiwa rumah roboh diterjang angin dibenarkan petugas BBBD Magetan. Ia mendapatkan kabar rumah warga roboh dan petugas gabungan berinisiatif melakukan evakuasi. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari pihak BBBD dan masyarakat secepatnya bisa mengevakuasi orang yang di dalam serta supaya tidak membahayakan. Yang kedua, pihak BPBD segera memberi bantuan logistik agar digunakan meskipun tidak banyak. Kalau penyebab robohnya rumah ini apa? Untuk penyebabnya, yang pertama dikarenakan memang kondisi hujan. Yang kedua memang rumahnya sudah tidak lapuk dan sudah waktunya diperbaiki. Tapi dalam setiap hari ini ditempati, Mas, rumahnya? Ditempati berhubung waktu kejadian yang punya rumah sudah keluar. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV.